Sementara hingga Selasa malam, aparat Polsek Sawo Besar masih menyelidiki pemicu kebakaran yang menghanguskan toko tekstil berlantai 2 di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Selengkapnya kita ikuti penelusuran reporter Disa Amora dan juru kamera Randi Aditya. Ya pemirsa, saya berada di tempat kejadian kebakaran di sebuah toko tekstil yang lokasinya berada di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dan saya akan ajak Anda untuk melihat ke dalam seperti apa kondisi dari tempat ini. Ya baik, permisi Bapak. Ya, ini adalah kondisi toko tekstil yang habis terbakar. Toko tekstil ini terdiri dari 2 lantai dan bisa kami ceritakan kronologisnya bahwa api bermula dari lantai 2 dan sudah menghanguskan kain-kain yang ada di lantai 2. Kemudian dari pihak keamanan sekitar mencoba memadamkan dengan menggunakan alat pemadam kebakaran di lantai 1 terlebih dahulu, namun lantai 2 ini sudah terlebih dahulu amblos ke bawah sehingga kondisinya saat ini pun hancur, terbakar api, semuanya tidak ada menyisakan apapun di toko ini. Dan kebakaran ini pun juga terjadi pada pukul 5 sore tadi. Sebanyak 27 unit pemadam kebakaran memadamkan api di toko tekstil ini sehingga tidak merambat. Api tidak merambat, kita bisa lihat toko-toko di sebelah. Karena kawasan toko tekstil ini berdekatan dengan kawasan pertokoan lainnya. Namun kita lihat yang terbakar hanya satu toko dan beruntungnya tidak merambat ke toko-toko lain dan juga tidak menimbulkan atau ada korban jiwa dalam insiden ini. Nah pemirsa, ini adalah kain-kain yang dijual di toko tekstil ini. Ini barang-barang yang sedikit yang bisa diselamatkan, namun juga setengahnya ini pun juga dalam kondisi terbakar. Ada kain, kemudian manekin, dan inilah barang-barang yang dijual di 2 lantai dalam toko ini. Kami juga mendapat informasi bahwa toko ini pun tidak hanya satu toko, namun dari satu pemilik toko ini pun ada 2 ruas toko di belakangnya. Jadi menghanguskan 2 toko namun dengan senama satu toko yang sama. Dan untuk dugaan sementara pun juga kami masih belum mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian karena pihak kepolisian masih mendalami penyebab dari kebakaran ini. Demikian dari Jakarta, Disa Amora, Randy Aditya, iNews melaporkan.